Pemirsa, pada acara Jumat Berkah, Kepala Biro dan Kru Asia Media Televisi Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang bersinergi dengan beberapa media dan LBH Anak Negeri, membagikan ratusan takjil gratis pada pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar. Kegiatan yang berlangsung di Peken Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tersebut, mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari para pengendara motor dan mobil serta masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukairo, Kepala Biro KAIT Kabupaten Tanggamus, sekaligus sebagai sekretaris KAIT Kabupaten Tanggamus. Terima kasih kepada kru ANTV. Yang pertama saya akan mengenalkan di samping saya ini Bapak Kepala Biro Media 9, Bapak Nuril, yang di sebelah saya Ibu Olive Berlap ANTV Kabupaten Tanggamus, dan yang sebelah ujung Ibu Ernawati sebagai Lan Lembaga Anak Negeri Kabupaten Tanggamus. Jadi pada kru ANTP Kabupaten Tanggamus telah datang suatu kegiatan pada tahun ini, yaitu membagikan takjil pada masyarakat ke depan. Semoga kita bisa selalu rutin dalam memberikan suatu kegiatan, baik itu di bulan puasa ataupun di hari-hari lain. Alhamdulillah, yang mana pada sore hari ini telah selesai untuk membagikan takjil seluruh pekon maupun kecamatan dan kawan-kawan mana yang lewat dan tetangga, yang mana pada sore hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak selaku Kepala Biro AMTP telah membagikan takjil sore hari ini. Syukur alhamdulillah dengan begitu lancar dan baik. Sukses selalu. Ernawati sebagai dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Kabupaten Tanggamus, saya sebagai bendahara di LAN, saya sangat mengucapkan sangat berterima kasih dengan AMTP yang mengadakan pembagian takjil untuk sore ini. Disampaikan oleh Kepala Biro Asia Media Televisi Kabupaten Tanggamus, acara Jumat Berkah di bulan Ramadan dengan membagikan ratusan takjil gratis kepada para pengendara tersebut merupakan bentuk rasa syukur sehingga bisa berbagi di bulan Ramadan. Diharapkan ke depan, para awak media bisa kompak dan bersinergi sehingga acara seperti saat ini dapat dilaksanakan secara rutin. Dari Tanggamus Lampung, kontributor AMTV, Suhairo melaporkan.